warahmatullahi wabarakatuh. Lor, kembali lagi di channel Frankie Vlog, vlogger Android ini yang jelas, oke? Vlogger Android terkece. Oh my god! Pokoknya termedok lah. Pokoknya mah termedok. Ya. Ya, kita sikat lor. Yo, ya untuk video kali ini saya akan menelusuri jalan-jalan Cililin Gunung Hulu ya lur ya. Mereview, oke. Siapa tahu kan kalian nanti akan San Mori ke sana gitu loh. Jadi saya review ya. Diam. Diam. Oke. Jadi ini saya setar dari mana ya? Ya, dari Jalak Harupat, itulah Jalak Harupat Stadion, oke? Okay? Di stadion, Jalak Harupat. Nah, melewatin Gunung Hulu. Nanti videonya saya potong-potong ya, lor, nggak full dari sini ke sana tuh enggak ya? Kita menyesuaikan. Ini durasi. Nah, ini di Jalak Harupat ini, lor. Sampai 105 kalau nggak salah ini ya. Damn! Nah ini stadion ini. Stadion dari Jalak Harupat. Ya. Tuh stadion tuh. Kan. Raja jalanan, mantap sekali tuh, kuat, panas. Ada suaranya bum, tapi bum itu, lor, aduh, kan kurang mantap ya lor, kalau nggak pakai knalpot racing. Suaranya nemut, ya. Kita ada tugas dulu, lur. Nanti ya, habis tugas beres, langsung kita menuju ke Cipatik. Oke, cikidut, bam. Oke, lur. Kita sudah nyampe Saguling ini ya, mau menuju ke Saguling ini. Oke. Kita lihat. Pemandangan jalan Saguling itu mantap sekali lur. Apalagi kalau ini terusan ke Mandala, indahnya pemandangan lur. Tapi sayang saya nggak ada jalur ke situ. Jadi saya nggak bisa ke Seto. Oke, tolong lama ya. Kita lah, saya kan udah ngomong awal tadi ya lur. Saya bego banget ya lur. Goblok. Perjalanan termantul tergehar se-Indonesia Oke lor, ini penampakan dari jalan Saguling lor yang sangat mantap sekali, lebar sekali lor, mulus sekali, kayak siapa lor? Pantat mandan. Ya pokoknya ini udaranya sejuk sekali, dingin sekali, seperti cintaku padamu yang wih. Nah itu rambut aren ya, itu kalau dibilang teh rambut aren. Mantap sekali ini, kita bisa cornering di sini lor. Nih ya, kita cornering ya.
kita cornering dikit kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wus. Hampir saja lur kita tercocokkan. Mantap sekali ini mah bet cornering man mah. Mantap sekali lur. Tidak diragukan lagi lur jalannya lur. Itu di sini kelihatan waduknya itu apa namanya bendungan tuh bendungan tuh parah. Lur. Mantap sekali. Mantap sekali lur jalannya lur, sumpah lur. Mantap sekali lor, kita cornering lor. Mantap sekali lor, kita cornering lagi di sini lor. Mantap sekali lor. Cornering lagi lor. Mantap banget pokoknya lah. Kita ambil yang ke kiri ya lor, kalau yang lurus itu ke Saguling, ke Raja Mandala itu sambungannya Raja Mandala. Tapi kalau ke sini mah ya ini mah kita ambil ke kiri aja. Mantap sekali lor. Mantap sekali. Hei, hampir saja lur saya jatuh lur. Terngegot-ngegotkan lur pantatnya lur. Terngegot-ngegotkan lur. Pantatnya lur cewek. Mantap sekali cewek tadi sayang. Mantap sekali lur. Ada cewek tadi lur, cuman ya dianya malahan nengoknya udah jauh. Aduh picek. Picek. Cornering maning lur. Mantap sekali cornering maning lur. Lelelelelelelelele. Mantap sekali sumpah. Aduh, mantap sekali. Jalur videonya sampai di sini aja lur ya. Nanti kita sambung lagi kalau udah di Gunung Halu ya lur. Ini soalnya habis ini saya mau ke kiri, jalannya kecil. Sempit. Ya, oke. Okay. Terus saya mau ke sana nah, ya ke sana. Oke, okay, lur. Langsung saja. Ya.
Saya sudah nyampe di Cibenda ini ya, mau menuju ke Gunung Halu, Taman Jaya. Ini jalannya naik ya lor. Tuh, ini benar-benar kampung ini lor. Jadi itu saya itu teringat kampung lor. Jadi pengen pulang saya lor kalau jalan-jalan ke kampung kayak gini. Tuh, kayak gini. Tuh, jalannya sempit. Kan pinggir-pinggir banyak rumput ya kan, ya biasa lah kan kalau di kampung mas seperti ini kan. Tuh kanan kiri jurang kan, ada banyak pohon kelapa, tuh ada domba ya kan, banyak pastinya lur. Tuh raja jalanan, raja jalanan itu lur, tadi lur tuh bunyil kucing bapak. Ya seperti itulah di kampung lur keadaannya tuh, bunga-bunganya aja ya seperti di kampung-kampung, memang di kampung ini. Tuh kanan kirinya jurang, hari kali pokoknya. Tuh bapak habis dari ini, habis dari masjid tuh sawah. Oh, ini rumah ini kan, ini bukan kampung saya ini soal ya lor, saya cuma lewat ini. Tuh kucing meong. Tuh cuci motor di pinggir jalan, melimpah air kalau di pegunungan mah. Tuh wah mantap sekali pokoknya, udaranya itu sejuk, jadi itu panas-panas sejuk itu mantap sekali lor. Ngerti gak sih panas-panas sejuk ya apa rasanya? Ngeri sekali tuh anak-anak ya, anak priwen ya, seret kan, sembiarangan sekali ya. Kan jalannya mah enak, cuma ya sempit. Halo bro. Si bro. Si bro itu ya, kok si bro sih ngomong ini naik terus ya lor. Nah, saya tadi dari bawah tuh naik terus. Tuh tanjakannya, ekstrim sekali. Yo, ini lagi muat bambu ya, bambu cinta. Tuh, kan? Tuh rentenir. Ketemu rentenir lagi saya. Tuh, hey, ya kan? Mak, tuh, halo, tuh si mak, kenal si mak. Naik terus ini lur, gak putus-putus ini. Saya pakai gigi dua saya. Gila ini mana naiknya lur, ekstrim. Tuh wala, tuh jurang benar-benar jurang. Tuh mantap sekali perkampungan itu di situ. Nah di sini banyak pohon bambu lor, adem banget lor, sumpah adem sekali pokoknya. Mantap. Tuh ini pohon aren, ini kalau puasa pasti dipanen.
kolang kaling. Ini kalau saya kalau di rumah nih nyari rumput nih di tebing-tebing kayak gini saya ambilin tuh. Pun nggak tahu punya siapa, bodoh amat. Jancu. Yang penting dapat itu nggak dimarin mau udah. Tuh. Bendera apa ini? Merayain apa ini? Merayain konveksinya beres mungkin. Mantap banget lor, indah sekali, indah wajah. Ayam. Nanjak lagi lor, naik lagi nih ya tuh. Kena lor. Nah saya pernah jatuh sini lor, tuh situ saya pernah jatuh dulu teh kalau nggak salah ada ayam dari sinilah kayak gini nih lari nyebrang jalan itu terbang. Saya kaget noh, saya refleks pencet rem depan kan, orang rem depan aja yang ada, rem belakang enggak ada. Pas saya pakai bit putih, street lain bit yang kemarin tapi yang putih, jatuh saya di situ lor. Aduh tersungkurkan, aduh sedih sekali rasanya lor, dikejar sama mama. Aduh kenapa jatuh. Sedih sekali pokoknya. Makanya saya hati-hati sekarang. Sekarang kalau ada ayam saya tabrak. Bodoh amat. Jancuk. Daripada saya yang jatuh. Kan ayam bisa dimakan. Saya nggak bisa dimakan. Iya kan? Tuh, teteh. Teteh lagi. Teteh lagi. Kan? Sini tuh kalau sore mendung gitu ya biasanya tuh embunnya tuh turun lur, embun tuh lihat pemandangannya wah sangat hedon sekali lur tuh. Jurang itu lur, main-main. Nah kita di sini ambil yang ke kanan lur, ke arah ke Taman Jaya Gunung Elu tuh. Mantap sekali. Aduh, mantapnya. Dingin banget sumpah. Jadi keinget masa-masa di kampung sumpah. Jadi pengen pulang saya, wih. Soalnya kemarin saya lebaran cuma 7 hari, lur. Soalnya ibarat makan daging cuma sedikit, cuma nyelilitin. Nyelilitin itu nyelopet di sela-sela untungmu itu lor. Nah tuh pemandangannya lor, lihat lor, sangat-sangat hedon sekali pemandangannya lor. Tuh mantap sekalian pemandangannya lor. Tuh sejuk banget, mantap banget pokoknya. Tuh ciri khasnya itu kalau di kampung namanya duluk. Gak duluk, kalau nggak tahu duluk yang glondong lah, glondong celor. Kalau nggak tahu duluk glondong tuh ya.
Tuh, mantep banget kan. Mantep pastinya lor. Pemandangannya tuh gak meragukan kalau di kampung mah. Pemandangan alamnya, tapi pemandang buatan ya tetap menang kota. Ini lor masih turun loh lor. Jadi dari sana itu naik turun itu loh. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe lor. Yang belum subscribe, subscribe, like, comment, and share, oke? Okay? Anjir. Nah, jadi ini udah nyampe kayaknya lor. Oh, belum ya, belum ding. Ini hampir nyampe Taman Jaya ini ya lor. Gunung Halu Taman Jaya. Jadi untuk videonya cukup sampai di sini aja ya lor. Nanti durasinya terlalu panjang, jadi nggak tertonton semua kan saya yang rugi. Oke lor, untuk video cukup sampai di sini dan jangan lupa like, comment, and share ya lor. Apabila kalian suka. Dan jangan lupa sarannya lur, kritikannya dan ide-idenya komen saja, jangan sungkan-sungkan. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.